la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi'asrarihi wa a'ada alina bi'barakatihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annan nabiyya sa'temani kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam, iku qala dawuh sapa kanjeng nabi, atau qala berdoa sapa kanjeng nabi. Isi doanya kanjeng nabi bareng-bareng, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syar. Diusahakan ditulis di kertas kecil, kalau doa ambil baca, doa ambil baca ya, lama-lama akhirnya hafal. Ini penting sekali karena doanya ini meliputi perjalanan kehidupan kita dari dunia sampai akhirat, kehidupan dan kematian kita. Allahumma duh Gusti Allah, aslih muki-muki mbagusake panjenengan li marang kula dini ing agama kula alladhi yodini huwa utawi din, huwa utawi din iku ismatu amri karaksoni perkoro ingsun. Satu, wa aslih muki-muki mbagusake panjenengan li marang kula dunya ya ing perkoro dunya kula, dunya ya ing dunya kula allatikang fiha iku tetap ing dalem allati ma'asyi utawi pangupo jiwa kula, penghidupan kula. Wa aslih li, wa aslih muki-muki mbagusake panjenengan li marang kula akhirati ing akhirat kula allati ya akhirati fiha iku tetep ing dalam allati ma'adi utawi nggon balik kula, nggon balik kula. Kemudian waj'al, waj'al muki-muki ndadosake panjenengan alhayata ing urip dadosaken ziyadatan ing tambahan li marang kula fi kulli khairin ing dalem saben-saben kebagusan. Waj'al muki-muki ndadosake panjenengan al-mauta ing kematian rohatan ing istirahat atau kepenak li marang kula min kulli syarrin saking saben-saben kejelekan. Belajar nerjemah,
Doa yang disampaikan oleh baginda Rasul redaksinya pakai aslih dan ij'al. Aslihnya untuk tiga hal, ij'alnya untuk dua hal. Satu, Allahumma aslih li dini. Yang kedua, wa aslih li dunyaya. Yang ketiga, wa aslih li akhirati. Allahumma dukusti Allah, mohon panjenengan perbaiki untuk kami agama kami, baguskan agama kami, baguskan duniawi kami, baguskan akhirat kami. Jadi memang itulah perjalanan kita, satu, dunia, agama dan akhirat. Maka kita mohon kepada Allah agar perjalanan kehidupan ini semuanya dibuat bagus oleh Allah, karena tidak mungkin kita bisa membuat bagus tanpa bantuan dari Allah. Maka Allah lah yang akan memperbaiki semuanya. Maka kita memohon kepada Allah, ya Allah, aslih li dini, panjenengan baguskan agama kulo. Kenapa agama diminta pertama? Kenapa? Alladhi huwa ismatu amri. Karena agama itu adalah ismatu amri, hal yang akan menjaga seluruh perkara kami, hal yang akan menjaga seluruh urusan kami. Tanpa agama semuanya kacau. Maka kita minta kepada Allah bukan hanya beragama, tapi agar Allah memperbaiki keberagamaan kita. Nah, maka kita minta kepada Allah, ya Allah, tolong perbaiki agama kami, tolong perbaiki keberagamaan kami, tolong baiki amal-amal agama kami. Karena kita enggak bisa tanpa bantuan dari Allah, satu. Dan Nabi Muhammad membuat alasan alladhi huwa ismatu amri. Ini mengajarkan kepada kita, ketika kita minta sesuatu, maka seyogyanya kita tampilkan alasan itu, sekalipun Allah maha paham tentang alasan kenapa kita minta. Ya Allah, misalnya kamu, ya Allah, kula nyuwun yatra ingkang kathah, ya Allah, gawe apa? Sebelum ditanya gawe apa itu sampean, ya Allah, dengan yatra ingkang kathah kula saged ibadah. Oh, gayamu, kula saged ngaji, kula saged sekolah, kula saged khusyuk, kula saged nyumbang dan lain sebagainya. Boleh itu kamu sampaikan. Dan itu kata Allah, bagus, bagus. Tapi kadang-kadang setelah diberi tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Untung Allah Maha Rahman Maha Rahim. Kalau saya digitukan, "Bah, Pak," sampean bilang pada saya, "Bah, nyuwun yatra nih. Piro? 1 juta mawon. Gawe apa? Gawe kebutuhan niki. Nih. Saya kan dermawan misalnya. Ternyata ambek sodikin gak digawe iku. Digawe macam-macam. Kalau saya minta lagi kamu sodikin. Tapi Allah, berapa kali kita membujui Allah? Betapa kali kita berjanji kepada Allah tapi kita ngingkari Allah. Subhanallah, Allah sangat menyayangi kita. Allah sangat melindungi kita. Satu. Yang kedua, wa aslih li dunyaya, ya Allah, engkau perbaiki dunia kami. Jadi enggak bisa dipisahkan antara dunia dan akhirat. Maka rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jangan kemesuhut ya. Ojo koyok-koyok wong suhud gak butuh dunia. Kita manusia butuh terhadap dunia. Rasulullah mengatakan aslih li dunyaya. Kenapa? Allati fiha ma'ashi, karena dunia ini adalah tempat kehidupan saya. Karena dunia ini dalam bahasa lain adalah mazra'atul akhirat. Tempat bercocok tanamnya untuk
akhirat. Maka kamu boleh minta kepada Allah, ya Allah, kula nyuwun berikan kejembaran kehidupan kami. Ya Allah, paringi rezeki kami yang cukup barokah, paringi kami badan yang sehat afiat, paringi kami ngeten yang semuanya itu adalah bermuara kepada ingin beribadah dengan baik kepada Allah. Ya Allah, kula pingin mobil ingkang sae. Gawe apa? Kersane silaturahim lancar. Ya Allah, kula pingin sekolah, kula pingin sepeda motor ingkang sae. Gawe apa? Kersane nek sekolah gampil. Boleh begitu itu. Dan Allah Maha amat mengetahui. Maka wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Yang ketiga, wa aslih li akhirati, ya Allah, berikan kebagusan, kebaikan untuk kami dalam akhirat kami. Allati fiha ma'adi, di mana akhirat itu adalah menjadi tujuan kami kembali. Jadi minta aslih oleh baginda Rasul dalam tiga hal. Apa satu nak? Dunya, dini, agama, terus dunyaya, terus yang ketiga akhirat. Tadi saya mendapatkan hadiah buku Syarah Hikam Misbahud Dalam dari Gus Idris. Alhamdulillah bagus, saya buka. Salah satu isinya itu ketika saya buka pertama kali, saya mau lihat seperti apa, ternyata syarahnya berbeda dengan syarah-syarah yang lain. Salah satu keterangannya tentang istidraj itu begini. Orang itu diuji oleh Allah dalam tiga hal. Kadang-kadang diuji hartanya, kadang-kadang diuji badannya, kadang-kadang diuji agamanya. Ya, kadang-kadang hartanya yang diuji hilang, kadang-kadang badannya yang diuji sakit, kadang-kadang agamanya yang diuji hilang. Seringkali kalau Allah nguji yang terakhir, ujian agama ini, kalau yang diuji itu adalah urusan agama, maka biasanya orang itu tidak merasa kalau dirinya sedang diuji. Keberagamaannya sudah mulai menurun. Ya, yang asalnya rajin sekolah, rajin diniyah, ikut wiritan rajin, jamaah paling depan, kemudian diuji, dikurangi oleh Allah, wis mulai kak gelem jamaah. Lah kadang-kadang begini ini, mereka enggak merasa kalau itu sedang diuji oleh Allah. Nah, maka ujian yang paling berat itu adalah ketika seseorang diuji agamanya. Karena kadang-kadang kita enggak sadar kalau kita ini sering diuji, kalau kita dalam ujian. Tapi kalau yang diuji itu misalnya hartamu hilang, sandalmu hilang, sandalmu hilang, seragammu hilang, uangmu hilang, atau kesehatanmu diuji sementara diambil oleh Allah, hilang misalnya kesehatanmu sehingga kamu menjadi sakit. Lah, orang-orang yang seperti ini nih sebenarnya hanya ingin dikembalikan oleh Allah. Kenapa? Karena biasanya kalau orang itu diuji badannya, abdannya, diuji amwalnya, itu balik kepada Allah itu cepat. Karena sadar dia, ini saya enggak akan kena seperti ini kecuali karena kedoliman saya. Sebab kata Sayyidatina Aisyah pernah dawuh, setiap sandal yang copot talinya itu karena dosa yang dilakukan. Oh, berarti saya diuji seperti ini oleh Allah karena saya punya dosa kepada Allah. Itu biasanya cepat balik. Tapi kalau yang diuji itu agamanya, biasanya orang yang diuji itu enggak sadar kalau dirinya dalam keadaan sedang diuji. Ada anak yang asalnya rajin setoran, tahu-tahu mulai enggak setoran. Setoran satu kali, enggak setoran satu kali, astaghfirullahaladzim, enggak setoran. Besok enggak setoran lagi, astaghfirullahaladzim, enggak setoran. Besok enggak setoran lagi, astaghfirullahaladzim. Ini astaghfirullah macam apa ini? Ya Allah, gak setoran mani, ya Allah, sama Abah sungkan aku. Ya kalau sungkan besok langsung setoran nambah 2 lembar gitu. Mbah, mohon izin. Apa nak? Kalau buatan setoran 2 hari, kalau nampak nih,
kalau sahur saat niki setoran untuk 4 hari yang ujos itu mana, ya Allah gak setoran, besok aduh gak setoran lagi, aduh gak setoran lagi. Penyesalan tanpa ada perubahan itu namanya bukan penyesalan, itu namanya, itu namanya dibujuki oleh setan. Nah kadang-kadang begini ini, ayo ndang-ndang balik, ayo siapa yang merasa, yang merasa ya yang yes, balik, mulai besok saya mau lihat Akbar ya Akbar, laporan ya Akbar, absennya ya. Dalam satu bulan, dalam satu bulan toleransi tidak store itu berapa? Saya tanya, akolul head itu berapa? Satu hari, akolul. Kapra-kaprai wong head itu biro? Seminggu ya. Kapra-kaprai anak gak setor dalam satu bulan itu berapa kira-kira? Kapra-kaprai yes, 3 hari lah, 3 hari gak setor itu menurut saya masih wajar. Tapi kalau lebih dari 3 hari itu balik lagi, ayo semangat. Sudah, kita teruskan. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikan kehidupanku ini ziyadatan, tambahan li terhadap aku, fi kulli khair, dalam segala kebaikan. Buat apa kita hidup kalau kita tidak menambah kebaikan? Ini prinsip kehidupan kita. Maka kita kemohon kepada Allah, ya Allah, engkau telah menghidupkan kami, engkau telah memberi nafas kepada kami, engkau telah memberi nikmat banyak kepada kami. Ya Allah, jadikan kehidupan kami sebagai ladang nambah amal kebaikan. Sudah. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syair. Ya Allah, engkau mohon, engkau jadikan kematian terhadapku sebagai istirahat dari segala kejelekan. Jadi kadang-kadang ada orang diistirahatkan dari kejelekan dengan jalan dimatikan. Maka kematian itu adalah bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, berdoa sapa Kanjeng Nabi, Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ayo bareng-bareng. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Allahumma duh Gusti Allah, ighfir muki-muki ngapura panjenengan, ighfir muki-muki ngapura panjenengan li marang kula, warham muki-muki melasi panjenengan, warham muki-muki melasi panjenengan ni ing kula, wa alhik muki-muki nyusulake panjenengan ni ing kula, birrafiq kelawan konco al-a'la kang moho luhur, al-a'la kang moho luhur. Ada tiga permintaan Rasulullah kepada Allah dalam doa ini. Satu, ighfirli. Kedua, irhamni. Ketiga, al-hikni birrafiqil a'la. Satu, Rasulullah memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, panjenengan ampuni kulo. Bayangkan anak-anakku, Rasulullah yang bersih dari dosa, Rasulullah yang menjadi kekasih nomor satunya Allah, Rasulullah yang pintu surga harus dibuka karena Rasulullah, Rasulullah yang diberi di tangan beliau hak untuk memberi syafaat, masih memohon ampun kepada Allah. Apalagi kita. Logikanya begitu, apalagi kita. Maka kalau Rasulullah dalam sehari semalam itu tidak kurang dari 100 beristighfar, maka kita seharusnya melebihi itu.
Ya kalau tidak melebih, anu bah kulo khawatir takabur melebihi Rasulullah kan enggak enak bah. Jadi khawatir kok koyo nopo nuku kok lebih dari baginda Rasul pun kulo 100 mawon nggih. Sudah, sing penting ojo ngelalek nu istighfar. Ingat, jangan istighfar hanya untuk diri kita, tapi kita istighfar juga untuk kedua orang tua kita. Jangan pernah kau tinggalkan dalam sholatmu doa Rabbighfirli, lanjutkan wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak yang terus berdoa dengan doa ini, satu, anak itu tidak akan menjadi anak yang miskin. Perhatikan, ini dawuh. Saya ngaji tafsir dengan wali santri itu, ternyata kunci agar orang itu hidupnya lancar, kunci agar orang itu hidupnya mulia, kunci agar rezekinya juga dimudahkan oleh Allah, satu cara yang diajarkan oleh baginda Rasul, doakan orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, irhamni ya Allah, rahmati kami, sayangi kami, sebab hidup kita ini hanya karena diselimuti oleh sayangnya Allah. Makanya Abah sering berdoa, sampean dengarkan doa-doa itu, sebab doa-doa yang sering Abah baca itu Abah dapatkan dari satu, ngaji Abah kepada Mbah Yai Jamal. Yang kedua, biasanya Abah baca-baca syarah hikam itu. Irhamna ya Allah, inna rahmataka awsa'u min dunu bina. Ighfir lana ya Allah, inna maghfirataka arja min a'malina. Allahumma illam nakun, yang di kitabnya itu, Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka. Ya Allah, seandainya aku tidak pantas untuk sampai ke rahmatmu, karena dosaku lo terlalu banyak, karena kulo terlalu kurang ajar, karena kulo adalah hambamu yang dolim, sehingga enggak pantas untuk sampai ke rahmatmu. Tapi ya Allah, wa rahmatuka ahlun antablughani, rahmatmu amatlah pantas untuk sampai kepada kulo. Wa rahmatuka ahlun antablughani atau antablughana, li'annaha wasi'at kulla syai', karena rahmatmu meliputi segala sesuatu. Dalam Al-Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Jadi kalau kita mau minta kepada Allah, jangan andalkan amal, jangan andalkan diri, tapi andalkan maghfirah dan rahmatnya Allah. Sebagaimana doa ini Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk minta maghfirah dan untuk minta rahmat Allah. Yang terakhir, wa alhikni birrafiqil a'la, ya Allah pertemukan kami dengan arrafiqil a'la, dengan kawan yang maha tinggi. Makanya ketika Rasulullah wafat, akan wafat itu yang keluar dari lisan Rasulullah adalah ar-rafiqil a'la, ar-rafiqil a'la, ar-rafiqil a'la. Apa artinya al-hikni bir-rafiqil a'la, ar-hikni bir-rafiqil a'la? Karena Rasulullah akan bertemu dengan kekasih yang tercinta. Siapa itu? Al-a'la, Allah yang maha tinggi. Jadi Rasulullah itu, taulah Sayyidatina Fatimah, taulah para keluarga Rasulullah, kalau Rasulullah itu akan wafat, karena Rasulullah sambil tersenyum beliau mengatakan ar-rafiqil a'la. Rasulullah akan ketemu dengan kawan yang amat sangat tinggi, amat sangat mulia. An Buraidah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dawuh sapa Kanjeng Rasul, Kanjeng Nabi, Allahumma ja'alni syakuran waj'alni saburan waj'alni fi 'aini saghiran wa fi a'yunin nasi kabira. Bareng-bareng, Allahumma ja'alni syakuran
waj'alni saburan waj'alni fi 'aini saghiran wa fi a'yunin nasi kabiran. Allahumma dukusti Allah ij'al mukim-mukin dadosake pancenengan ni ingkula syakuran ing wong kang akeh syukuri syakuran ing wong kang akeh syukuri waj'alni mukim-mukin dadosake pancenengan ni ingkula saburan ing wong kang akeh sabari waj'al mukim-mukin dadosake pancenengan ni ing kula fi aini ing dalem pandangan kula ing dalem pandangan kula atau peningal kula saghiran ing wong kang cilik wa fi a'yunin nasilan ing dalem pandangane wa fi a'yunin nasilan ing dalem pira-pira pandangane manungsa kabiran ing wong kang agung kabiran ing wong kang agung. Ayo ditulis itu di kertas kemudian dibaca agar kita menjadi pribadi yang syakuran, saburan dan tawadu. Yang pertama yang diminta oleh Allah, ij'alni syakuran. Ya Allah, jadikan kulo hambamu yang akeh syukuri. Bukan hanya syakiran tapi syakuran, wong kang akeh syukuri. Orang yang banyak bersyukur ini dalam Islam itu lebih sedikit. Sebagaimana yang sering Abah ceritakan, ada seorang pemuda tampan ketika tawaf dia selalu berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Di tempat-tempat mustajabah itu dia tidak sibuk berdoa dengan doa-doa manasik tapi dia hanya sibuk berdoa dengan doa yang sama, Allahumma ja'alni minal qalil. Doa ini diperhatikan oleh Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar begitu selesai tawaf, selesai sholat di makam Ibrahim, belakang makam Ibrahim, didatangi oleh Sayyidina Umar, "Dek, mohon maaf, saya Umar. Saya mau tanya kepada kamu, kenapa di tempat-tempat mustajabah itu kamu berdoanya tidak seperti doa yang diajarkan oleh Nabi kita? Padahal hudu'anni mana sikakum, ambillah cara manasik dari saya. Tapi kenapa kamu tidak berdoa dengan doa-doa yang masyhur diajarkan oleh baginda Rasul? Dari yukun damani ke rukun hajari itu biasanya membaca Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina adabannar wa adkhinnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Putaran pertama doanya lain, putaran kedua doanya lain, putaran ketiga doanya lain, ya Allah jadi pingin umrah, putaran keempat lain dan lain sebagainya. Tapi kamu kok enggak berdoa dengan doa-doa itu, Dek? Kenapa? Nah, kemudian pemuda ini hanya menunduk sambil membaca I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyash syakur. Kulo hanya ingin menjadi golongan yang sedikit dari hamba-hamba Allah, yaitu orang-orang yang syakur, orang-orang yang akeh syukuri. Coba perhatikan, santri 100, santri 200, santri 300, santri 400, santri 1000, itu kalau dipilah berapa yang bersyukur, berapa yang kurang, berapa yang tidak syukur,
berapa yang berterima kasih kepada orang tuanya, berapa yang tidak berterima kasih kepada orang tuanya, berapa banyak yang berterima kasih kepada gurunya, kepada kiainya, kepada bunyainya, berapa banyak yang tidak iling blas untuk mendoakan gurunya. Ayo dilihat, dihitung, pasti kita akan ketemu, termasuk saya, orang yang jarang mendoakan guru saya. Bagaimana mungkin kita bisa bersyukur kepada Allah dengan baik kalau tidak bersyukur dahulu kepada orang? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Awali dulu dengan berterima kasih kepada orang tua kita, berterima kasih kepada ustad-ustad kita, berterima kasih kepada pengurus-pengurus kita, berterima kasih kepada guru, kiai, bunyai kita. Kalau kamu sudah bisa pandai berterima kasih kepada orang lain, maka pasti kamu akan juga berterima kasih kepada Allah. Tapi kalau kepada orang tua saja kita tidak berterima kasih, bagaimana mungkin kita bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Oh, gampangannya, orang tua yang melahirkan kamu saja kamu lupakan. Maka ayo jadilah santri yang pandai bersyukur. Jangan santri yang kurang terus. Saya alhamdulillah wa syukurillah termasuk orang yang tidak pernah meminta kiriman kepada abah saya. Itu ada dua kemungkinan, karena abahnya memang terus mengirim, tidak lupa gitu ya. Tapi kalau abahnya lupa pasti minta. Enggak, saya enggak pernah minta. Nah, jadi orang tua itu sudah tahu kok kapan jatahnya ngirim anak itu. Maka kalau belum jatuh tempo, ya enggak usah minta. Sebab permintaan anak itu membuat orang tua bingung. Kamu enggak bisa bayangkan bingungnya orang tua. Pak, tawang. Piro nak? 1 juta. Untuk apa nak? Enggak usah kakean ngomong, sing penting kirim 1 juta. Anak apa ini? Ngomong sing apik nang wong tok, bapak. Apa nak? Sebenarnya saya pengin matur tapi takut gitu. Takut apa sih nak? Aduh, gimana mau matur, dari mana kulo padhe memulai? Oh, koyo ngomong ngerayu orang gitu ya. Tapi kalau kulo boten matur teng bapak, badhe matur teng sinten malih? Sebab bapak yang paling paham tentang kulo. Wah, kamu sudah membuat bapakmu nangis itu. Iya nak, Pak ngapunten nggih kula badhe matur, sebab kula boten saged matur teng sinten-sinten, namung saged teng jenengan. Iya nak, matur Pak. Kula kepelesan matur Pak. namung pengin matur tapi kayak sopane ngene. Bersyukur. Cukupkan apa yang dikirim oleh orang tua. Nek ngomong gak cukup ya pasti gak itu. Prioritaskan apa yang menjadi kewajiban, baru yang bukan kewajiban. Sudah, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin. Salah satu kehebatan syukur itu, anak-anakku, kalau kita bersyukur maka nikmat yang ada dalam diri kita tidak akan pindah, tidak akan diambil. Kalau kita syukur, maka syukur kita itu adalah cara termudah untuk menarik nikmat-nikmat yang lain. Wa in apa itu? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Yang kedua, Rasulullah mengajari kita dengan mencontohkan diri beliau, waj'alni saburan. Ya Allah, jadikan kulo sebagai hambamu yang akeh sabari. Akeh sabari. Anak-anakku, yang paling tinggi ujiannya itu adalah para nabi. Kemudian setelah nabi, para wali. Jadi semakin tinggi kedekatan seseorang dengan Allah itu, semakin tinggi ujiannya, semakin berat ujiannya. Contoh,
kamu ngapalkan Quran juz 1 sampai juz 5 itu ujianmu apa? Enteng. Koyok gak ono ujian. Nah, 2 bulan selesai, gak sampai 2 bulan juz 1 sampai 5 itu. Kalau perlu sebulan selesai karena gak ada ujian. Begitu juz 6 sampai juz 10 mulai ada ujian. Juz 10 sampai juz 15 mulai ketok kudun. Mulai ketok jilbab. Ketok jilbab tok yo nang toko ngono lho. Mulai ono wong sing titip salam. Dulu enggak ada orang titip salam sama kamu. Begitu juz 20 mulai ada yang kirim surat sama kamu. A'udzubillahi minan nisa'ir rajim. Santri-santri putri, a'udzubillahi minar rajulir rajim. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari laki-laki yang terlaknat yang akan menghalangi saya sukses. Perempuan juga begitu, laki-laki juga. Ujiannya terus diuji. Kadang-kadang diuji, semakin tinggi semakin besar ujiannya. Kadang-kadang diuji, orang tuanya wafat. Ya. Kadang-kadang diuji tidak punya biaya. Kadang-kadang diuji sakit. Lah, kalau kita sedang diuji oleh Allah, maka cara termudah adalah melihat orang yang ujiannya lebih berat. Maka kamu tidak akan putus asa. Masih ada orang yang lebih berat ujiannya dibandingkan saya. Saya hanya ditinggal wafat oleh ibu saya. Kawan saya kedua-duanya. Katanya kawan saya, enggak apa-apa saya ditinggal oleh kedua orang tua saya, karena memang itu adalah takdir dari Allah. Yang penting saya sekarang sudah menjadi santrinya Abah. Kan begitu. Dibandingkan tetangga saya itu ditinggal wafat oleh orang tuanya, sekarang rumahnya juga diambil oleh pamannya. Makanya terus bersyukur, terus sabar. Apa ya? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Pasti, pasti, pasti kita akan diuji oleh Allah, dan Allah paham kapasitas kemampuan kita. Tapi kita terus harus bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah menjadi orang yang sabar. Caranya, mohon agar disabarkan oleh Allah. Karena ketika orang itu sabar, innallaha ma'as sabiri. Kalau sudah bersama, apa yang lebih mulia dibandingkan sebuah kebersamaan? Kalau kamu sudah bersama dengan kiaimu, kita sudah bersama dengan Bahyai Jamal, kita sudah bersama dengan Romo Yai Mursid, apa yang kita minta lebih dari kebersamaan? Kalau kita sudah bersama dengan orang tua kita pasti akan melindungi kita. Orang tua kita pasti akan memberikan kebutuhan kita. Orang tua kita pasti akan menyayangi kita. Kalau kita sudah bersama dengan Allah, apalagi yang lebih tinggi dibandingkan kebersamaan ini? Dan kebersamaan Allah itu didapat ketika seseorang itu sabar. Sabar itu ono loro nak. Ada sabar ketika diuji oleh Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar mengerjakan ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan. Bukan hanya sabar ketika diuji dengan ujian-ujian. Kamu sabar tetap sekolah, kamu sabar tetap ngaji, kamu sabar jamaah, kamu sabar tidak melanggar tata tertib, kamu sabar walaupun tidak di depannya Abah dan Ibu tetap pakai masker ketika keluar. Itulah adalah kesabaran-kesabaran yang akan menjadikan kamu dibersamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, waj'alni fi 'aini saghira. Ya Allah, jadikan saya dalam pandangan mata saya adalah hina, kecil. Ini namanya tawadhu. Dalam pandangan mata saya adalah orang yang bodoh, saya adalah orang yang hina, saya adalah orang yang tidak punya ilmu apa-apa, saya juga tidak punya apa-apa, dan saya bukan siapa-siapa.
Jadi dalam pandangan kita itu kita berdoa kepada Allah agar kita kecil. Tapi di pandangan orang, mudah-mudahan kita dipandang tinggi, dipandang mulia. Ingat pandangan orang. Pandangan kita terhadap diri kita, kita harus merasa kecil. Jangan dibalik. Di pandangan orang kita kecil, tapi menurut kita, kita adalah orang yang paling hebat. Makanya Rasulullah dawuh, waj'alni fi aini saghiran wa fi a'yunin nasi kabiran. Bareng-bareng. Allahumma ja'alni syakuran, waj'alni saburan, waj'alni fi aini saghiran wa fi a'yunin nasi kabiran. Khatamannya jadi besok. Kebetulan bersamaan dengan hari wafatnya abah dan ibu saya. Abah saya wafat hari Sabtu, ibu saya wafat juga hari Sabtu. Mudah-mudahan Allah memuliakan beliau. Mudah-mudahan Allah memuliakan ibunya Ibu Riyah Fatah, ibunya Ibu Ida. Mudah-mudahan kuburan beliau-beliau dijadikan raudhatan min riyadil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi farudduhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamualaikum.